Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan semua, jumpa lagi dengan channel saya. Udah lama kita nggak buat konten yang seperti ini ya, karakter daripada huruf kaligrafi kontemporer. Kali ini kita akan membuat karakter huruf gunung ataupun bukit lah boleh juga. Nah, dengan gitu yang mudah yaitu kalimat Allah aja lah ya. Ini saya menggunakan sketsanya warna putih, langsung ke cat. Kalau kawan-kawan belum bisa ya pakai pensil dulu, boleh. Pakai perspektifnya, gunakan perspektifnya biar lebih hidup lagi nuansa pemandangannya. Jadi semakin jauh makin mengecil, semakin dekat itu membesar. Allahnya, ini step by stepnya pokoknya ikutin. Nanti ada yang kurang paham boleh di komentar, mau request boleh di komentar ya. Step by stepnya bikin karakter gunung ya, yang mudah dulu, yang simpel dulu, yang mudah dulu. Nanti insyaallah ada waktunya lagi kita belajar yang lebih detail lagi, yang lebih bagus lagi. Oke. Ini kita tambahkan efek retakannya ya pada sebuah gunung atau bukit, biar kesannya lebih hidup lagi. Kalau misalnya dia gunung batu atau bukit batu kan ada si retak-retakan, sisi retakannya, tapi tidak terlalu memotong pada hurufnya. Tuh, jadi bawahnya itu boleh kita kasih rumput-rumput ya, biar menyatu dengan bukit-bukit batunya ini. Karena kan beda warna juga sama gunungnya, jadi gunungnya tetap ada bentuk hurufnya gitu. Nah, jangan lupa perspektifnya dipakai, komposisinya dipakai biar supaya hidup gelap terangnya. Kalau warna gunung sih boleh ya, boleh mau diganti biru, boleh diganti hijau. Kalau ini saya sih aslinya kalau di kamera nampaknya hitam ya, kalau sebenarnya bukan hitam ya, ini biru dongker ya aslinya. Mungkin karena suasana pencahayaannya gelap ya, ini kebetulan sedikit mendung suasananya, jadi lebih gelap lagi lah gitu, nampak hitam jadinya. Oke, step by stepnya pokoknya ikutin. Nah, untuk step terakhir yaitu saya menambahkan efek-efek pencahayaan yaitu warna putih, karena berhubung bukit atau gunungnya ini saya buat sedikit putih-putih keabuan atau kebiruan sedikit lah ya. Pokoknya step by stepnya ikutin. Ada yang kurang mengerti nanti boleh ditanyakan, kita boleh diskusi lagi kembali, atau mau request kawan-kawan karakter apa gitu lainnya boleh tanya-tanya, kita sama-sama belajar. Oke.
Oke, jadi kira-kira seperti inilah nanti bentuk akhirnya gunung atau bukit yang sederhana, supaya kawan-kawan bisa menirunya lebih mudah lagi. Step by stepnya jangan di skip ya, usahakan. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di channel berikutnya. Jangan lupa share dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kaligrafi Indonesia. Oh ya, jangan lupa untuk pendatang baru untuk subscribe dan tekan tombol loncengnya agar supaya kita sama-sama belajar. Dan untuk yang sudah, terima kasih. Jangan lupa share ya, tinggalkan jejak di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.